Setelah kami jatuh, kami tidak terus ada di bawah. Kami bangkit kembali. Ketika kami lemah, kami tidak menjadi lemah. Kami menjadi lebih kuat. Tadar syariah. Seringkali perjalanan kekristenan menjadi begitu pahit. Janji Tuhan seolah berbanding terbalik dengan fakta hidup. Ingin bersyukur, namun sulit. Apalagi ingin berkemenangan, sangatlah sukar. Seolah tidak ada jalan keluar, membuat hati dipenuhi dengan kekecewaan, kefrustasian, dan rasa putus asa. Hati ini menjerit, ingin dibebaskan dari belenggu dunia. Berharap doaku didengar, dan pertanyaan hatiku terjawab. Apa sesungguhnya salahku ya Tuhan? Janganlah Tuhan bergeming dan tidak turut campur tangan terhadap permasalahan kehidupanku ini. Nah, alasan kenapa sampai hari ini kita masih terus ada dalam pergumulan kita, karena benih yang tertabur tidak pernah tumbuh. Ya, hari ini saya berdoa biarlah benih yang Tuhan taburkan akan mulai berakar dalam hidupmu. Karena engkau telah menyediakan tanah hati yang terbaik. Ketika engkau menyadari damai sejahtera hilang, engkau boleh pakai mulutmu untuk mendeklarasikan firman. Inilah waktunya engkau sebagai jemaat, sebagai anak-anak rohani, mulai selalu memiliki tanah hati yang terbaik. Sehingga saat benih ditaburkan, pasti menghasilkan buah. Sekarang aku tahu Tuhanku tidak pernah berubah. Firman-Nya benar adanya. Hatiku lah sumber masalahnya. Aku tidak mau lagi terpuruk. Kuputuskan untuk bangkit. Kukepalkan tanganku dan kupukul mundur segala intimidasi. Kusingkirkan segala kekhawatiran dan tipu daya iblis. Dan aku berketetapan untuk percaya penuh terhadap firman-Nya. Benahi hatiku ya Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Aku mengaktifasi siklus terobosan ilahi. Aku aktifasi siklus kebangkitan orang benar. Aku aktifasi siklus kemenangan dalam hidupmu. Mulai hari ini, engkau bukan hanya melihat kerajaannya, engkau bukan hanya memasuki dan menikmati kerajaannya, engkau menjadi yang punya kerajaan terjadi. Aku adalah anak sang raja.